Nah, ini udah saya gigit ya. Kalau ini ceritanya itu seperti menggambarkan tokoh Ito. Ito itu sama aja kayak setan disikan. Ya. Oke ya guys. Selamat sore teman-teman ya. Nonton Sentul tuh yang sedang rame itu. Jadi karena kotor, saya lanjut dengan tisu basah. Tisu basah. Kamu tisu basah. Ini terkesan sangat ya. Matanya melotot keluar, hidungnya besar, muka giginya gede. Giginya gede. Ya, biasa topeng ini digunakan untuk pagelaran acara reok Ponorogo ataupun jatilan ya. Ini bahan dari topeng ini dari fiber, biasanya ada juga yang terbuat dari kayu ya. Sebenarnya ini cetakan dari fiber, jadi dipakainya itu lebih ringan ya, berat. Nah, cara pemakaiannya mungkin teman-teman udah tahu. Ini di dalam sini giginya biar putih, tapi giginya masih kuning. Jadi di dalam sini nih ada batang kayu horizontal ini. Ini kayu ini digunakan untuk penggigit ya. Jadi kita kalau pas pakai topeng ini, jadi kita gigitkan di sini biar topeng tidak jatuh. Tapi bisa juga dikasih tali, ini dikasih lubang di sini atau di atas ini, dikasih tali buat pengikat, langsung diikatkan ke kepala. Tapi biasanya sih nggak diikat, tapi langsung digigit aja di sini. Nih cara pemakaian seperti ini. Ini kayak gini, kita ini udah saya gigit ya. Seperti ini ya, seperti itu ya pemakaiannya tuh gitu. Tapi nanti mungkin karena anak saya itu masih kecil, jadi mau saya kasih tali aja. Celananya ya, celana reok anak-anak ini. Sebenarnya ada setelan atas warna hitam. Biasanya kalau tidak hitam itu warna merah putih belang. Ya, belang putih merah putih apa saja. Bajunya enggak. Celananya. Bajunya enggak pak. Dipakai, coba pakai bajunya baju biasa. Nah, ini sudah seperti ini. Kurang udah lumpingnya ya, mungkin besok coba cari udah lumping dari di online juga banyak di udah lumping ini juga bisa mas aku ya kan sedikit ya informasi yang bisa saya bagikan tentang topeng dan lengan ini ya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video saya. Terima kasih akhir kata. Wassalamualaikum.